Halo, halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dalam video ini saya mau unboxing my iPhone 11 512 GB 11 Pro Max. Sebelumnya ini iPhone saya yang terdahulu yang rusak, biasanya pecah kacanya karena terlambat membeli cover. Nah ini kalau nggak salah ini XR, iPhone XR, yang satunya iPhone S, dan itu sudah saya persiapkan ya covernya biar nggak pecah lagi. Kita lihat penampakannya. Tuh, penampakannya udah mantep, ganteng sekali. Dan itu di lubang itu ada tempat khusus kotak untuk kamera tiganya. Itu untuk kamera tiganya, sama ada bleed-nya yang putih itu function-nya juga. Untuk on off sama volumenya ya, kita buka ini buku description-nya, bagaimana caranya menggunakan dan deskripsi semuanya di situ. Dan ini tempat kayak kunci untuk SIM card, untuk membuka SIM card. Dan ini dikasih dua yaitu simbol Apple. Dan ini untuk chargernya ini lebih gede. Ya, lebih gede. Berarti ini 50% faster than kalau kecil. Ini lebih gede. Jadi apa? Lebih cepat untuk earphone-nya. Earphone-nya masih seperti biasa, yaitu masih pakai kabel, bukan wireless. Dan ini untuk kabel pengecasannya. Ya. Nah, itu tadi yang untuk kunci SIM card tadi. Ini SIM card-nya sudah saya masukin. Kembali ke penampakan iPhone-nya. Itu ada tiga kamera, satu bleach-nya yang warna putih, itu on-off-nya. Kita. Dan itu ada tempat untuk membuka SIM card di situ, untuk pembukaan SIM card. Itu volumenya, ini saya penampakan kalau dibuka seperti itu. Nah, ini penampakan pertama kalau udah dibuka iPhone 11 Pro Max 512 GB. Itu semua deskripsi saya yang masuk ke iPhone. Ganteng sekali, tampak ganteng dan cantik. Untuk sangat tipis sekali, store light
tidak berat. Nah, ini sudah saya persiapkan untuk covernya. Saya tidak membeli dari iPhone covernya. Biasanya saya beli di luar atau online. Nah, ini sudah saya persiapkan. Ini saya mendapatkan dari online. Ini sangat kuat sekali. Jadi kedua sisi tertutup dan sangat sangat kuat keras sekali ini. Ini kayak magnet, jadi tertutup. Mungkin juga anti air ini, air nggak bisa masuk. Mungkin, tapi saya tidak bisa memastikan bahwa cover ini air bisa masuk atau enggak. Tapi sangat praktis sekali. Tinggal tempel. Dan kalau untuk bukanya juga sangat mudah sekali. Ini yang satunya, cover yang satunya. Kalau ini covernya cuma di belakang saja, lebih enteng, lebih praktis ini. Ini kali ini saya suka warna hijau, jadi dua biasanya hitam. Saya yang satunya itu hitam covernya. Ini warna hijau. Bukanya pun sangat mudah sekali. Kalau bosan ganti cover. Atau kalau pas kemana gitu gonta-ganti cover. Karena dulu pecahnya itu dua-duanya pas jatuh. Ya, sangat light sekali, tur praktis sekali. Nah, begitulah penampakan kita. Thank you so much ya.